Oke, kembali lagi di channel game Samangi Lailai. Di video kali ini saya mau share lagi config terbaru untuk Gcam Helena R7. Kali ini kita coba khusus di Redmi Note 9 ya dengan Android 11. Untuk config sebelumnya yang saya share Gcam Helena R7 tidak support di HP Redmi Note 9 Android 11. Kali ini kita coba khusus di Redmi 9 ya, atau bisa juga teman-teman gunakan config ini di device lain. Sudah saya taruh linknya di deskripsi video. Oke, bisa teman-teman lihat untuk device yang saya pakai inilah Redmi Note 9. Oke, langsung saja kita coba hapus data Gcam-nya dulu biar teman-teman mengerti cara memasukkan config di Gcam Helena R7. Di sini sudah saya hapus data. Kemudian kita buka lagi Gcam-nya. Seperti biasa kita izinkan ya, kita izinkan sampai selesai. Kita tekan down. Oke, sudah selesai. Kemudian kita swipe ke bawah, masuk ke setelan atau setting Gcam. Bisa teman-teman perhatikan di sini Gcam LM8-2 Helena R7. Kemudian kita sub ke bawah lagi untuk masuk ke pembuatan folder config. Kita masuk ke image processing. Kemudian kita scroll ke bawah. Pilih save the config. Lalu kita use. Dan folder config sudah terbuat ya di file manager. Kemudian teman-teman cari confignya yang teman-teman download dari deskripsi video. Kita masuk ke file manager. Cari config iPhone 13 Pro. Lalu pindahkan config-nya ke folder LMC 8.2. Setelah itu tempel config iPhone 13 Pro di folder LMC ya. Oke, selesai ditempel, kemudian kembali lagi ke Gcam Helena R7. Seperti biasa, pemasangan config kita ketuk dua kali dekat shutternya ya. Muncul pilihan config di sini, langsung kita gunakan versi UV untuk Gcam, maksud saya untuk HP Redmi Note 9 dengan Android 11. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba shoot langsung. Oke, sudah selesai. Kita buka. Dan di sini tidak forklos ya. Untuk config-nya di sini berjalan dengan lancar untuk Gcam Helena R7 di Redmi Note 9. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke reviewnya.